Hai sahabat-sahabatku, selamat datang kembali di channel Horas Taganteng XCJ. UFC, organisasi seni bela diri campuran yang ditukangi oleh Dana White, resmi telah mengumumkan musim kedua ajang Road to UFC. Peluang paling signifikan bagi prospek MMA top Asia untuk mencapai panggung dunia. Road to UFC akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 Mei di Shanghai, China. Ajang Road to UFC edisi pertama, Indonesia diwakili oleh 5 petarung terbaik, yaitu Angga Hans, Jaka Saragi, Gugun Gusman, Jeremy Siregar, dan Rama Supandi. Namun, dari 5 petarung, 4 diantaranya harus kandas, dan satu nama, yaitu Jaka Saragi, berhasil memukau dunia dengan meng-KO-kan Pawan Mansik dengan spinning backfist. Dan di semifinal ia menumbangkan petarung Korea Selatan Kiwon Bin dengan KO brutal. Pada partai final, Jaka harus kalah dari Anshul Jubli dari India. Dan menariknya, walau kalah, Jaka tetap dikontrak oleh UFC. Dari pertandingan ini, dunia melirik pasar MMA Indonesia yang begitu antusias. Nah, berawal dari itu, MMA Fight Academy mengadakan seleksi di Bali pada bulan Desember lalu, dan Ronald Siahaan lolos di kelas flyweight. Terbaru, bagan Road to UFC telah merilis pertandingan dan lawan mereka. Ronald Siahaan akan berhadapan dengan petarung Jepang Rei Suruya. Menariknya, Ronald dan Rei sama-sama petarung undefeated. Rei Suruya memiliki 6 pertandingan tak pernah kalah, dan Ronald Siahaan 7 pertandingan tak pernah mencicipi kekalahan. Terakhir bertanding, Rei Suruya melawan Satoru Enomoto. Dan Ronald Siahaan terakhir bertanding di promotor MMA nasional, yaitu One Pride MMA. Ronald Siahaan berhadapan dengan Sutrisno, dan dia menang dengan meng-KO-kannya di ronde pertama. Rei Suruya yang basicnya adalah gulat mempunyai teknik dan kualitas yang tinggi. Dia adalah pegulat nasional Jepang. Begitu sebaliknya dengan Ronald Siahaan, dia adalah kickboxer nasional. Pertarungan striking versus pertarungan grappling, mereka berdua memiliki kualitas yang sangat mumpuni. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik dan menghibur. Kita tunggu saja aksi dari mereka berdua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.